Halo sahabat Toto, welcome back to the Project YouTube channel. Balik lagi sama Reisha. Hari ini Reisha mau nge-review lagi salah satu aksesoris dari Toto Project, tepatnya untuk mobil Raize ataupun Rocky. Nah, di depan Reisha ini udah ada panel steering buat mobil Raize atau Rocky. Nah, apa sih kira-kira panel steering itu? Ini adalah garnish atau tambahan aksesoris untuk bagian, salah satu bagian dari setir mobil kalian. Nah, ini tuh bisa bikin tampilan setir mobil kalian tuh dari standar bisa makin berbeda dari biasanya, yang pastinya makin stylish dan juga makin keren. Nah, langsung aja kita buka. Tapi sebelum kita buka, ini packagingnya hanya ini aja, dan pastinya ada label Auto Project-nya. Ini ada panel steering Raize atau Rocky, dan ini ada dua pilihan warna, ada yang karbon dan juga black piano. Langsung aja kita buka dan juga kita langsung lihat perbedaannya seperti apa. Nah, ini produknya udah Reisha buka dan Reisha jabarin nih sahabat, biar kita bisa ngeliat perbedaannya seperti apa. Ini ada dua pilihan warna seperti Reisha infokan tadi. Ini ada yang black carbon dan juga ini ada yang black piano. Jadi kalau untuk urusan warna, kalian tinggal langsung sesuaiin aja sama selera kalian, karena menurut Reisha dua-duanya sama-sama keren dan bisa bikin tampilan mobil kalian jadi beda banget. Dan juga ini Reisha mau jelasin dulu, ini itu tepatnya bagian steeringnya itu yang ada di bawah. Jadi kalian nggak perlu khawatir juga karena bentukannya itu sudah OM fit size. Jadi nggak bakal kebesaran dan juga nggak bakal kekecilan. Dan juga bahannya itu nggak tipis ya sahabat Toto. Jadi ini benar-benar kokoh juga, nggak meletot-meletot. Jadi aman banget, nggak gampang pecah dan juga retak. Dan untuk pemasangannya juga mudah banget karena di belakangnya ini udah ada si 3M yang sudah disesuaikan. Jadi tinggal dicopot aja. Jadi kan nggak perlu nyari 3M lagi. Jadi pemasangannya pun juga super gampang. Dan pastikan juga ya, ini ada emboss logonya Auto Project. Jadi kalian make sure kalau misalnya produk yang kalian terima itu original dari Auto Project gitu. Nah, biar kalian nggak bingung, ini Reisha mau ngasih lihat gimana sih si panel steering ini kalau misalnya sudah terpasang di setir mobil Raize atau Rocky kalian. Itu dia kalau misalnya si panel steering ini udah tertempel di setir mobil si Raize atau Rocky-nya. Jadi selain bikin stylish juga, ini juga bisa melindungi loh. Jadi kalau misalnya kalian nggak sengaja kena barang-barang di setir kalian, itu nggak bikin lecet ataupun gores si setir standar mobil kalian itu. Jadi selain melindungi, bisa bikin tampilan mobil kalian makin kece, makin stylish juga. Nah, kalau misalnya kalian mau langsung dapetin produk ini dan juga mau langsung dipasang di mobil kalian, kalian bisa langsung datang ke Auto Project Garage di Ruko Sudirman Square Blok I8 Jakarta Barat. Ataupun kalau misalnya kalian males pas males dat keluar rumah, kalian bisa langsung pakai layanan Auto Project Tahu Beres. Nanti kalian akan langsung didatangi sama mekanik kita untuk pasang semua aksesoris dari Auto Project. Dan juga kalian bisa langsung cek di e-commerce kita di Tokopedia ataupun di Shopee. Dan juga kalian bisa langsung cek juga nih di Instagram dan juga TikTok kita di @autoproject. Jangan lupa ya, jangan lupa di follow karena banyak banget informasi menarik tentang otomotif di sana. Nah, segitu aja video kali ini. Semoga video kali ini membantu. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian banyak yang lagi cari aksesoris-aksesoris buat mobilnya, pastinya aksesoris Auto Project nih pastinya. Oke, segitu aja videonya. Thank you guys for watching. See you in the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye.